Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam edisi Mingguan Dunia Asia. Korea Utara dan Iran merupakan dua buah negara yang masih dikenakan sekatan antarabangsa untuk membendung program nuklear kedua-dua buah negara itu. Semenanjung Korea kini semakin tegang. Amerika Syarikat sudah hilang kesabaran dalam menangani isu nuklear Korea Utara. Pyongyang pula menuduh Amerika Syarikat mungkin mencetuskan perang nuklear di rantau itu dan menjadikannya tempat pergolakan terbesar di dunia. Berhubung Iran, pentadbiran Donald Trump masih meragui perjanjian nuklear bersejarah di antara Iran dengan kuasa-kuasa besar meskipun Tehran mematuhi perjanjian tersebut. Juga diwakkan dalam edisi mingguan ini, Jepun menamatkan misi pendamai di Sudan Selatan dan bekas Menteri Indonesia akan menjadi Gubernur Jakarta yang baru. Tegangan di Semenanjung Korea tidak menunjukkan petanda ia akan mereda. Malah perang mulut antara Amerika Syarikat dan Korea Utara semakin hangat. Usaha-usaha diplomatik telah dipergiatkan untuk meredakan situasi di rantau tersebut. Di sebalik amaran-amaran Washington, Korea Utara dengan lantang menyuarakan usahanya untuk mengembangkan program nuklear dan terus-menerus menjalankan ujian-ujian senjata. China selaku sekutu rapat Pyongyang tertekan dengan sikap keras Korea Utara. Pyongyang menuduh Amerika Syarikat akan menjadikan Semenanjung Korea sebagai tempat pergolakan terbesar di dunia. Perang nuklear mungkin meletus pada bila-bila masa, katanya. Korea Utara berkata Washington hendaklah menarik balik dasar permusuhannya terhadap Pyongyang sebagai prasyarat untuk mencari penyelesaian damai di rantau itu. Sementara itu, Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu mengutuk ujian peluru berpandu Korea Utara baru-baru ini dan mengancam untuk mengenakan sekatan-sekatan baru ke atas Pyongyang. Majlis Keselamatan sebulat suara menuntut Korea Utara tidak melakukan ujian-ujian nuklear selanjutnya dan berkata aktiviti peluru berpandu haram Pyongyang hanya meningkatkan ketegangan di rantau itu serta sekitarnya. Resolusi yang diusulkan Amerika Syarikat itu dipersetujui selepas Rusia mendesak supaya kenyataan yang menegaskan keperluan untuk mencapai penyelesaian damai melalui dialog dimasukkan ke dalam teks akhir. Terdahulu, Rusia menyekat versi awal kenyataan itu. Di tengah ketegangan di Semenanjung Korea, Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan latihan tentera bersama di pangkalan udara Gunsan. Kira-kira 1,500 askar Amerika dan juruterbang-juruterbang Korea Selatan menyertai latihan tawanan Max Thunder yang juga melibatkan pesawat-pesawat F-16 dan F-15K dari kedua buah negara dalam usaha meningkatkan kerjasama dalam situasi-situasi pertempuran. Ketegangan meningkat di rantau itu di tengah kebimbangan Korea Utara akan menjalankan ujian nuklear ke-6 dan selepas Washington mengerahkan armada tentera laut yang diketuai kapal induk pesawat Carl Vinson ke Semenanjung Korea. Korea Utara dan Korea Selatan secara teknikal masih dalam keadaan perang disebabkan konflik kedua negara itu dari tahun 1950 hingga tahun 1953 berakhir dengan satu gencatan senjata dan bukannya perjanjian damai. Kira-kira 28,500 orang tentera Amerika ditempatkan di Korea Selatan di bawah perjanjian pertahanan bersama dengan negara itu. Iran juga tidak terkecuali dari dikenakan sekatan antarabangsa berhubung dengan program nuklearnya. Iran menandatangani satu perjanjian bagi membendung program nuklear negara itu dengan kuasa-kuasa besar termasuk Amerika Syarikat dalam tahun 2015 sebagai pertukaran bagi penarikan balik beberapa sekatan ke atas Iran. Perjanjian itu berkuat kuasa dalam bulan Januari 2016. Meskipun Iran komited dalam melaksanakan perjanjian tersebut, namun masih terdapat keraguan. Presiden Donald Trump berkata Iran gagal memenuhi sepenuhnya perjanjian nuklear itu dan menyatakan Amerika Syarikat mungkin akan menarik diri dari perjanjian bersejarah itu. Washington juga bimbang terhadap Iran yang dilabelkan sebagai negara pembiaya pengganasan. Bekas pentadbiran Obama mensifatkan perjanjian nuklear itu sebagai satu kejayaan bagi diplomasi untuk mengelakkan ancaman satu lagi perang nuklear dengan melucutkan senjata Iran di rantau yang kini semakin tidak stabil.
Tetapi sekutu-sekutu Washington melahirkan kebimbangan terhadap perjanjian itu kerana ia tidak menghapuskan keseluruhan atau buat selamanya industri nuklear Iran. Dan meskipun Amerika Syarikat tidak mengenakan semula sekatan yang digugurkan dari perjanjian itu, ia mungkin mengenakan hukuman ke atas Iran atas dakwaan membiayai kumpulan-kumpulan pengganas bersenjata di negara-negara lain. Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Iran baru-baru ini membuat satu pencapaian besar dalam menghasilkan senjatanya sendiri. Tehran berkata kuasa ketenteraannya tidak menjadi ancaman kepada negara-negara lain dan ia hanya bagi tujuan mempertahankan negara itu. Jepun telah menamatkan misi pendamainya di Sudan Selatan yang dilanda kekacauan. Askar-askar pendamai Jepun mula berundur awal minggu ini ketika keganasan semakin meluas di negara itu di mana pembunuhan-pembunuhan disifatkan sebagai genocide. Peranan kontingen pendamai Jepun seramai 350 orang yang berpengkalan di Juba, ibu negeri Sudan Selatan selama 5 tahun itu sebahagian besarnya membantu pembinaan infrastruktur. Menurut misi Bangsa-Bangsa Bersatu di Sudan Selatan, UNIMAS, kontingen Jepun dijangka akan meninggalkan negara itu dalam 3 kumpulan, dengan kumpulan pertama seramai 68 askar bertolak Isnin lalu. Keganasan yang sering dicetuskan oleh perbalan etnik telah menyelubungi Sudan Selatan sejak tahun 2013 apabila pertempuran meletus antara askar yang taat kepada Presiden Salva Kiir dan penentang politiknya Riek Machar yang dipecatnya sebagai naib presiden. Jakarta akan mempunyai governor baru apabila Basuki Jahaja Purnama atau lebih dikenali sebagai Ahok tewas kepada bekas Menteri Kabinet Anies Baswedan dalam pilihan raya 2 pusingan minggu ini. Kira-kira 7.2 juta penduduk Jakarta membuang undi di lebih dari 13,000 buah stesen mengundi. Purnama, governor Jakarta berkata bukan Islam selama setengah abad dan etnik pemimpin Cina mengucapkan tahniah kepada Baswedan dan rakan setandingnya. Pilihan raya tersebut diselubungi perbicaraan kata Purnama yang dituduh menghina Islam. Ia mencetuskan bantahan-bantahan besar oleh pertubuhan-pertubuhan Islam dalam beberapa bulan lalu dan menuntut Purnama meletak jawatan. Saingan pilihan raya itu adalah sengit. Keputusan rasmi tidak dijangkakan sehingga awal Mei. Namun pengundi swasta yang menghitung contoh undian biasanya tepat. Kekalahan Purnama merupakan satu pukulan kepada Presiden Joko Widodo di mana partinya menyokong Governor Christian itu. Edisi Dunia Asia minggu ini juga mempaparkan perkembangan industri minyak dan gas Iran dan kemajuan program angkasa lepas China. Di samping itu, edisi minggu ini juga memuatkan perkhidmatan kereta api barangan di antara China dengan Poland dan sekatan-sekatan antarabangsa ke atas Korea Utara menjejaskan bekalan makanan negara komunis itu. Iran merasmikan beberapa projek mega di hub gas mula jadi di South Pass itu hasil daripada pelaburan berjumlah kira-kira $20 bilion. Pelancaran 5 fasa baru itu akan meletakkan Iran mengatasi pengeluaran negara jiran Qatar yang berkongsi separuh daripada gas luar pantai. Projek yang meliputi fasa 17 hingga 21 itu telah dirasmikan oleh Presiden Hassan Rouhani. Jumlah keseluruhan pengeluaran gas Iran ialah 885 juta meter padu sehari. South Pars merupakan simpanan gas yang diketahui terbesar di dunia. Iran mempunyai simpanan-simpanan gas yang kedua terbesar dunia selepas Rusia serta simpanan minyak yang keempat terbesar. Sejak perjanjian nuklear dengan kuasa-kuasa besar berkuat kuasa dalam bulan Januari tahun lalu, pengeluaran minyak Iran meningkat dari 2.6 juta tong sehari kepada 3.9 juta tong. Dalam bulan Januari, Tehran telah meluluskan 29 buah syarikat antarabangsa untuk membuat bidaan bagi projek-projek minyak dan gas. Daulat Iran baruz ghurur
China maju setapak lagi untuk merealisasikan matlamatnya untuk melancarkan stesen angkasa ke orbit dalam tahun 2022. Ini berikutan kejayaan pelancaran pesawat kargo angkasanya yang pertama untuk bercantum dengan makmal angkasa. Pranshu 1 dilancarkan menggunakan roket Long March 7. Pelancaran disaksikan oleh penyelidik-penyelidik angkasa lepas beserta keluarga. Juga berada di tapak pelancaran ialah duta-duta Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Filipina dan Afrika Selatan ke Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna serta pengarah Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu bagi hal ehwal luar angkasa. Roket Long March 7 membuat pelancaran pertamanya dalam bulan Jun lalu dari tapak pelancaran yang sama. Pesawat kargo angkasa itu bercantum dengan makmal angkasa Tiangong 2 di mana dua orang angkasawan China telah berada selama 30 hari, iaitu misi angkasa terpanjang negara itu. Kapal angkasa itu akan mengisi minyak dan membuat penambahan bagi makmal angkasa itu. Jika misi Tianzhou 1 berjaya, China akan menjadi negara ketiga di samping Rusia dan Amerika Syarikat untuk memiliki kemahiran mengisi minyak di angkasa. China merancang untuk membina sebuah stesen angkasa kekal untuk berada di orbit sekurang-kurangnya 10 tahun. Rangkaian kereta api barangan yang baru menghubungkan barat daya China dengan bandar ketiga terbesar di Poland secara rasminya mula beroperasi. Kereta api X8086 menghubungkan Chengdu, ibu negara wilayah Sichuan dengan Lodz di Poland. Perjalanan dari Chengdu akan mengambil masa 15 hari dengan 41 gerabak yang membawa muatan komoditi termasuk komputer riba, perkakas rumah, tumbuhan-tumbuhan, bunga, mainan, beras, kasut dan kraftangan. Sekembalinya dari Poland, kereta api itu akan membawa kenderaan, daging lembu, minuman keras, formula susu tepung dan alat pendengar. Kereta api ini akan meninggalkan China melalui laluan alat tahu di Xinjiang, wilayah autonomi Uyghur serta Kazakhstan, Rusia dan Belarus sebelum sampai ke destinasinya di Poland. Setakat ini, terdapat 46 laluan kereta api barangan yang menghubungkan China ke Eropah yang meliputi 24 buah bandaraya Eropah. Korea Utara masih bergelut untuk menampung keperluan makanan untuk rakyatnya dan telah menemui satu bentuk protein murah dalam ikan keli. Sekumpulan media asing yang dibenarkan masuk ke Korea Utara semasa perayaan sempena sambutan ulang tahun negara itu di hujung minggu lalu telah dibawa ke ladang ternakan ikan keli Pyongyang yang terletak di pinggir ibu negeri Korea Utara. Ia merupakan satu kemudahan yang ditubuhkan pada tahun 2002 yang telah mendapat perhatian berulang-ulang daripada pemimpin Korea Utara yang dulu dan sekarang. Semasa lautan itu, para wartawan telah melihat kolam pembiakan besar yang dipenuhi ikan keli yang diberi makan oleh sekumpulan kecil pekerja. Penternak mengimport pelbagai jenis ikan keli tropika supaya ia membiak dengan lebih cepat. Terdapat beberapa restoran sup ikan keli di Pyongyang dan ikan keli dijual dengan harga murah. Ikan keli tidak popular di kalangan penduduk Korea Utara, tetapi dengan ketiadaan lain-lain sumber protein, ia dapat membantu mereka untuk meneruskan kehidupan. Bagi penggemar-penggemar kereta, edisi Dunia Asia ini membuatkan pameran kereta di China. Bagi warga emas pula, kami paparkan peraduan kecantikan bagi warga-warga emas di Thailand sempena Festival Songkran dan Terowong Angin. Di Mesir pula, seorang artis mahir dalam menghasilkan replika-replika sangat kecil atau miniature kapal purba. Ikuti paparannya. Bagi peminat-peminat kereta, edisi Dunia Asia minggu ini memaparkan pameran kereta Shanghai. Pameran bermula Rabu lalu dengan pembuat-pembuat kereta global mempamerkan reka bentuk-reka bentuk untuk bersaing dalam pasaran yang besar. Pembuat-pembuat kereta terbesar seperti Ford, Volkswagen, Toyota dan pembuat SUV dari China, Haval, menjadi tarikan utama di pameran tahun ini. China merupakan pasaran kereta paling besar di dunia dengan lebih 24 juta buah kenderaan dijual di negara itu dalam tahun 2016.
Kenderaan-kenderaan buatan setempat dan SUV yang dibuat di luar negeri merupakan 40% dari penjualan kenderaan di China tahun lalu. Tetapi pembuat-pembuat kenderaan juga tertekan dengan pertumbuhan penjualan yang jatuh 1.7% dalam bulan Mac berbanding 15% tahun lalu. Pameran yang diadakan 2 tahun sekali ini akan berlangsung sehingga 28 April dan dijangka menarik kira-kira 1 juta pengunjung. Di Thailand, hampir 30 warga emas menyertai peraduan cantik warga emas di wilayah Prachuap Khirikhan sempena perayaan Songkran. Untuk mempromosi aktiviti kreatif bagi warga emas, pentadbiran perbandaran Hua Hin mengadakan peraduan itu di sebuah taman awam di bandar peranginan itu awal minggu ini. Di pusingan pertama, para peserta membuat 2 kemunculan dengan memperagakan pakaian tradisi Thailand dan baju diperbuat dari bahan yang dikitar semula. Peserta pertama juga merupakan yang tertua pada usia 85 tahun. Para penonton kagum dengan kreativiti pakaian peserta yang antaranya menggunakan bungkusan-bungkusan kopi, CD serta penutup botol. Pujani Kontitton, 62 tahun, muncul juara. Pemenang beserta 2 orang naib juara menerima hadiah berupa wang dan basikal. Terowong angin menegak menarik perhatian mereka yang inginkan keseronokan dan merasa macam mana manusia boleh terbang. Terowong ini terletak di Bandaraya Puer, wilayah Yunnan Selatan China. Terowong angin merupakan satu kemudahan yang digunakan untuk mengkaji pergerakan angin terhadap pesawat dan lain-lain objek keras. Tetapi baru-baru ini, ia telah menjadi semakin popular di kalangan mereka yang mahukan keseronokan selepas mengubahnya menjadi sebuah tempat hiburan. Selepas pelaut-pelaut yang memakai sud perlindungan memasuki terowong angin ini, dengan panduan pelatih profesional, angin kencang dari mesin angin yang besar akan menjadikan mereka terbang di udara. Mereka seolah-olah membuat penerjunan dari udara. Menurut seorang pelatih, aktiviti sompam ini pada asalnya untuk latihan bagi penerjun udara. Tetapi kini menjadi satu tempat hiburan. Mereka mahukan lebih banyak kanak-kanak untuk mengalami sensasi untuk terbang dan mempelajari lebih mendalam bidang penerbangan. Menghasilkan sesuatu, apatah lagi benda-benda yang sangat kecil atau miniature, bukan mudah. Ia memerlukan kesabaran dan ketabahan serta kreatif. Ibrahim Antara merupakan seorang artis Mesir yang mahir membuat replika kecil kapal bersejarah dalam botol kaca. Walaupun seni ini telah wujud selama beberapa dekad, Ibrahim memulakan hobinya 9 tahun lalu. Seorang pelancong telah mendekati Ibrahim di kedainya untuk membeli replika sebuah bot solar purba Raja Khufu Mesir. Tertarik dengan idea tersebut, Antara menghabiskan masa 2 tahun untuk mencari seseorang yang dapat membantu mengajarnya kemahiran membuat replika kapal kecil. Tetapi gagal menemui sesiapa pun. Akhirnya dia memutuskan untuk berusaha sendiri dan selepas beberapa percobaan dan banyak botol pecah, Antar akhirnya menguasai kemahiran yang unik ini. Kemahiran yang dimilikinya membuat objek dengan butiran yang rumit. Dari mula-mula bergiat dalam seni pasir, Antar menghasilkan sehingga 2 minggu membuat sebuah kapal kecil dalam botol. Di sebuah bengkel kecil di rumahnya, Antar menghasilkan struktur-struktur yang biasanya berukuran tidak lebih daripada 3 hingga 4 cm. Antar memfokuskan kepada pembuatan replika kapal purba Mesir serta bangunan-bangunan bersejarah. Edisi ke-12 Festival Bunga Tulip Antarabangsa Istanbul melambangkan kedatangan musim gugur. Semasa festival ini, bunga-bunga tulip ditanam di semua taman, kebun bunga dan kebanyakan kawasan terbuka di Bandaraya Turki itu oleh Majlis Perbandaran Metropolitan Istanbul. Dengan paparan video klip ini, berakhirlah edisi dunia untuk minggu ini. Sehingga bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.